Kedralon seluruh personel Polres Aceh Barat dan BKU diperiksa kesehatannya oleh tim medis Polri untuk memastikan sehat dalam rangka mengamankan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Pemeriksaan dilakukan di sela-sela pelepasan dan pergeseran pasukan dari Polres ke Polsek-Polsek yang dilepas oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby AP di Mapolres setempat. TPS yang paling banyak disiagakan anggota kita di mana, Pak? Apakah ada yang khusus atau semua rata-rata 2 atau 3 gitu? Untuk di Aceh Barat ini aman. Jadi ngikutin pola yang memang sudah ada ditetapkan. Jadi satu TPS berapa, Pak? Tergantung ya, kalau namanya di daerah atas kan. Kayak ya ada yang 2, ada yang 1. Ya, dari kondisi. Enggak ada wilayah merah, Pak ya? Enggak ada. Aceh Barat aman. Kuning? Insyaallah. Pihak Polres menjelaskan, personil yang dikerahkan terdiri dari anggota Polres Aceh Barat, BKU Polda Aceh, BKU Brimob, dan BKU TNI. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.